Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita. Cucuran nikmat yang tiada hentinya. Di atas semua itu, nikmat kita masih bisa bersyukur adalah di antara nikmat yang paling besar. Karena berapa banyak manusia, ya Allah telah berikan banyak nikmat kepadanya, tapi dia tidak memiliki nikmat bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka apa yang terjadi? Dia akan merasa terus dan terus kekurangan. Dia sudah memiliki mobil. Dia rasa mobil ini masih kurang, masih ada yang mewah. Dia ingin yang mobil mewah. Dia telah dapatkan mobil mewah. Dia ingin pula memiliki kapal pesiar. Sudah punya kapal pesiar, dia ingin pula punya jet pribadi. Dan terus tidak ada habisnya. Bahkan sampai orang yang dia mungkin menguasai, memiliki bumi ini, ketika tidak ada rasa syukur di hatinya, dia ingin mendapatkan, bisa menguasai planet 1 dan 2. Maka itu yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya jauh 14 abad yang lalu. Seandainya kalian temukan, kalian dapatkan orang-orang yang tamak dengan harta itu, satu lembah yang isinya semua adalah emas, saya dia akan mencari lembah lainnya. Dia sudah punya nih satu lembah emas. Dia merasa tidak cukup dan dia akan cari. Padahal kalau dari dia lahir sampai dia mati, dia nggak bisa menghabiskan harta tersebut. Tapi dia merasa belum cukup dan terus belum cukup. Allah musta'an. Maka ketika kita merasa bersyukur, merasa nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bahagia dengannya, maka itu syukur yang paling tinggi. Itu adalah nikmat yang paling tinggi yang membawa kita terus kepada kenikmatan Allah yang lainnya. Maka kembali, dia adalah kekayaan yang ada di hati. Ketika merasa cukup, maka dialah yang sejatinya adalah tujuan utama dari kebahagiaan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini tentu kita mengalami berbagai macam kesulitan, kepenatan, rasa sakit, amarah, dan rasa lelah. Itu yang paling utama. Hidup di dunia ini adalah kehidupan yang melelahkan. Dan kelelahan yang kita rasakan, itu adalah bagian hukuman. Adalah bagian di antara bagian yang harus kita jalani. Selama kita hidup, selama kita masih menghirup udara, maka selama itu pula kita akan berhadapan dengan masalah, akan berhadapan dengan hal-hal yang memusingkan, akan berhadapan dengan hal-hal yang melelahkan. Lelah jasad kita, juga lelah batin kita, jiwa kita. Maka di sana kita butuh yang namanya siraman rohani, butuh yang namanya tazkiyatun nafs, yang kiranya itu bisa merilekskan, membuat kita merasa tenang, membuat kita istirahat. Jiwa butuh ya. Jadi orang-orang yang dia rekreasi, rihlah, healing katanya sekarang ya, itu pada asalnya mereka ingin menyegarkan, merepreskan kembali jiwa hati mereka yang mungkin sudah lelah ya. Karena ketika jiwa yang lelah, yang terjadi apa? Tubuh pun tidak lagi bisa beraktivitas secara maksimal.
kelelahan di tubuh, kita istirahat, tidur ya. Setelah bangun kita akan segar kembali. Tapi kalau lelah itu adalah jiwa, yang gersang itulah hati. Maka hampir tiada guna badan yang sehat ini ketika hati sakit, ketika jiwa yang lelah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sana kita harus mengakui kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya kecuali daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Namun ada perkara yang kiranya bisa menghibur hati kita. Perkara yang kiranya membuat kita merasa tenang, membuat rileks, membuat kita ridho menerima ketentuan yang telah Allah tentukan kepada kita. Ya, apa itu? Keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia ketika kita niatkan mencari ridhonya Allah. Kita jadikan biarlah lelah asalillah. Biarlah kita bersusah payah membangun atau ingin mewujudkan impian kita pulang kampung. Pulang kampung kita bukan, kalau di dunia itu dia merantau misalnya, dia mengumpulkan hartanya, dia kerja sebanyak-banyaknya untuk dia balik ke desanya, kampungnya. Dan dia bahagia ketika pulang ke kampungnya, jumpa dengan keluarga, anak, istri, kemudian saudara-saudaranya. Nah, ini jauh lebih besar. Pulang kampung kita adalah pulang kampung halaman yang dulu pernah ditempati oleh nenek moyang kita, Nabi Adam, yaitu surga. Itu tujuan kita. Maka kita niatkan lelahnya kita ini untuk bisa mengumpulkan bekal-bekal agar bisa pulang ke kampung halaman, yaitu surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ya dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, di segmen yang kedua kita mengangkat tema lelahmu menghapus dosamu. Berbicara tentang lelah, siapa yang tidak pernah merasakannya? Siapa di antara kita yang tidak tahu yang namanya lelah? Dan hampir setiap hari, terutama bagi orang-orang yang bekerja, dia merasakan lelah. Hatta sampai orang yang mungkin dia nggak bekerja, dia lelah menunggu, bosan, dan lain sebagainya. Lelah, kalimat yang suatu yang sudah familiar di tengah-tengah kita. Namun tahukah engkau wahai saudaraku, ternyata lelah itu adalah bagian di antara sebab, di antara cara Allah ingin hapuskan dosamu. Tapi ada syaratnya. Lelah yang bagaimana yang dimaksudkan, yang dikatakan kiranya bisa menghapuskan dosa-dosamu. Dan dosa-dosa yang di sini adalah yang dimaksud dosa-dosa kecil tentunya. Karena kalau dosa-dosa besar butuh kepada taubat dan nasuha. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, yang mana beliau katakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adha wala ghammin hatta syauqah yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Rasulullah katakan dalam hadis ini, ma yusibul muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa atau yang dialami oleh seorang muslim. Yang pertama syaratnya seorang muslim, apa, min nasabin, dari sesuatu yang melelahkan hidup, melelahkan hati, melelahkan fisiknya,
bagi ibu-ibu ya, yang dia berada di rumah, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu pekerjaan yang luar biasa dan cukup melelahkan setiap harinya. Kalau kita ya, kalau kita sebagai laki-laki, sebagai para suami, sebagai ayah ya, yang dia bekerja di luar rumah notabene-nya ya, mungkin ada sesuatu yang baru yang dia jumpai, yang dia hadapi. Artinya bukan mungkin ada sebagian rutinitas yang continue atau berulang, tapi ada juga sesuatu yang masih mewarnai, yang baru. Beda dengan ibu-ibu yang dia notabene-nya di rumah, misalnya yang khususnya untuk yang bekerja di rumah, dia mengalami kelelahan yang cukup besar. Lelah fisiknya, lelah hatinya. Maka dia butuh ketika suami pulang, itu menjadi hiburan untuknya, yang kiranya membuat dia bahagia ketika suaminya puas dengan pelayanan yang dia berikan. Dari masakannya, makanannya, kemudian kebersihan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Maka sang suami jangan pelit-pelit mengucapkan kalimat yang kiranya menyenangkan hati istri. Kalau mampu, kau bawakan hadiah untuknya, makanan, hal-hal yang dia senangi, minimal senyumanmu. Kenapa? Itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, yang kiranya bisa mengobati sedikit kelelahannya. Kalau dia bercerita, dengarkan ceritanya. Karena bisa jadi itulah di antara cara dia agar kiranya untuk melampiaskan kelelahan yang dia rasakan. Nah, bagi seorang istri, jangan merasa bahwasanya apa yang kau lakukan sia-sia. Tidak, wahai saudari-saudariku. Apa yang kau lakukan dari kelelahan yang kau rasakan? Rasulullah katakan apa? Wala min nasabin, ya, dari kelelahan. Kemudian wala wasabin, dari sesuatu yang menyakitkan, ya. Ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita bertetangga, ketika kita dengan saudara, ada kata-kata yang menyakitkan hati kita atau perbuatannya yang membuat kita merasa sedih, ya. Ini juga termasuk wala huznin, hammin. Hammin itu sesuatu yang mengkhawatirkan, membuat dia cemas, ya. Wala huznin, dan sesuatu yang membuat dia sedih. Wala ghammin hatta syauqah yusaquha, bahkan sampai perkara duri yang menusuk kakinya, menusuk tubuhnya, yang dia merasa sakit dengannya. Semua yang kita sebutkan tadi ternyata apa? Illa, kata Rasulullah, illa kafarah, Allah hapuskan dengannya biha, ya, min khataya, dosa-dosanya. Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan dari sesuatu yang tidak mengenakkan, ya, yang kita sebutkan tadi, dari capek, sakit, lelah, cemas, takut, ya, kemudian sakit, baik itu penyakit maupun sesuatu yang menyakitkan, baik itu bagi tubuh kita maupun hati kita. Dan ini semua kita rasakan, kita alami, ya, ketika kita ridhokan, kita ikhlaskan, kita ingat, oh, ini diantara cara Allah ingin menghapuskan dosaku. Kita terima. Maka ketika itu juga Allah angkat rasa sakit, misalnya di hati kita, berubah kesedihan menjadi sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Nah, itu kuncinya. Ketika kita tahu, oh, ini sebagai, disitulah kita butuh ilmu, ya kan. Ketika datang seperti itu, kita tahu, oh, ini, oh, ini tandanya, oh, ini diantar sebabnya, sehingga kita bisa merasa tenang, kita merasa tidak lagi gelisah, tidak lagi takut. Karena kita tahu permulanya ini adalah diantara caranya Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya, menghapuskan dosa-dosa kita.
Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema lelahmu adalah penghapus dosamu. Tentunya kita bisa mendapatkan jackpot tersebut, hasil natijah tersebut ya. Sesuatu yang membuat kita senang ya, atau sesuatu yang menguntungkan kita dari penghapusan dosa, kita akan dapatkan ketika kita memiliki sabar. Ya. Karena untuk menghadapi ya, ketika ditimpakan kepada kita dari musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, kelelahan, kecemasan, ketakutan, kelaparan, atau sakit. Semua itu, semua hal-hal tersebut butuh kepada kesabaran. Kita sering menyampaikan materi tentang sabar. Tapi itulah, sabar itu adalah mata kunci yang mungkin bisa mengatasi segala masalah. Ya. Ketika kita sabar, marah ya, kita sabar, maka marah tersebut akan terurai dengan sabarnya kita. Sebagaimana ya, kalau kita marah seperti simpulan tali ya. Kalau kita tidak sabar, maka simpulan itu tidak akan terurai, tidak akan terlepas dengan marahnya kita. Tapi kalau kita sabar, kita tahan sejenak, pelan-pelan kita buka simpulan tersebut, maka dia akan terurai, selesai masalah. Tapi kalau tidak memiliki kesabaran, tidak sabar untuk menahan emosinya, maka akan sia-sia. Maka itu dia kenapa Allah ganjar dengan pahala tanpa batas. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah katakan sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang mampu bersabar, ajruhum, pahalanya bighairi hisab, tidak ada batas. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kenapa? Sabar tidak mudah, wahai saudaraku. Dan orang yang sabar, dia mampu melalui lika-liku, detik-detik seni ya, pola dari skenario yang Allah buat untuknya. Karena tidaklah segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, itu tidak akan bisa terjadi tanpa izinnya Allah. Maka ketika datang hal-hal yang tadinya kita rasakan, dari rasa lelah ya, seharian bekerja di kantor, kemudian kita dimarah-marah lagi dengan bos kita, padahal kita sudah susah payah mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi hasilnya malah tidak dihargai, bahkan kita malah dimarah-marah. Maka ketika itu tentu bertambah-tambah rasa kesal kita. Bisa jadi kita langsung ya, kalau kita tidak sabar ya, tidak lagi berpikiran jernih ya, kita balas marah kemarahan dari bos kita itu, akhirnya apa, akibat fatalnya apa, kita bisa saja dikeluarkan dari tempat kerja kita. Nah, di situ butuh yang namanya sabar ya. Ketika seorang ibu, seorang istri, dia sudah susah payah bekerja di rumah seharian ya, dari matahari bahkan belum terbit ya, dia telah bangun untuk beres-beres, siap-siap menyiapkan sarapan, menyiapkan hidangan, pakaian dan lain sebagainya untuk anak dan juga suaminya. Malah ada yang tidak menghargai kerjanya, mengatakan makanannya gak enak atau mengkritik kerjaannya. Dan tentu itu membuat sang ibu, sang istri ini atau wanita ini merasa bahwasanya apa yang dia kerjakan, padahal dia udah lelah. Bahkan sering kali dia tidak dianggap itu adalah kerjaan. Ya, sering seorang istri itu mengalami perkara seperti itu. Seorang wanita, maka profesi ibu rumah tangga itu kayak gak dipandang, bukan kerjaan itu.
Padahal kerjaan dia itu, engkau baru tahu, wahai para suami, wahai para ayah, ketika istrimu sakit, kau lihatlah apa pekerjaan yang dia lakukan. Ketika engkau mengambil alih profesinya atau tugasnya, kau akan tahu betapa berharganya dia. Betapa engkau butuh dengan peran dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Baru kau sadar, ternyata berat. Mungkin selama ini kau merasa bahwasanya kerjaanku di luar rumah itu jauh lebih berat, lebih melelahkan. Sehingga apa, ketika pulang ke rumah, kau tidak mau tahu tentang masalah yang ada di rumah. Yang penting aku pulang, aku ingin istirahat, dilayani oleh istriku. Tanpa kau ingin cari tahu bagaimana, apa yang dia rasakan. Maka ini adalah suatu kesalahan, wahai saudaraku. Tidak jarang ya, yang menjadi sebab retaknya atau hancurnya rumah tangga disebabkan karena tidak saling memahami, tidak saling menghargai. Sehingga itu yang terjadilah perpecahan dalam rumah tangga. Maka ketika kita mengalami rasa lelah, Allah jadikan pasangan kita itu sebagai pengobat rasa lelah tersebut. Tenang, nyaman, ya. Hilang rasa lelah ketika kita melihat anak-anak yang telah diurus dengan baik oleh istri kita. Sehingga kelelahan yang seharian kita bekerja di rumah, kepenatan, rasa emosi, kesal, bisa hilang. Itu diantara hikmah Allah jadikan kita berpasang-pasangan dan kita memiliki anak. Anak itu kita pada asalnya membutuhkan mereka, bukan mereka. Karena Allah jadikan mereka bergantung kepada kita dan kita butuh kepada mereka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali, ketika lelahmu menjadi penghapus dosamu, maka jangan lagi bersedih. Jangan lagi mengutuk rasa lelah tersebut. Dan kita termasuk orang-orang yang mungkin para ulama juga mengatakan, ya, kalaulah bukan karena sesuatu yang menimpa kita dari hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita sabar dengannya, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Karena dengan perkara-perkara tersebut Allah hapuskan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kiranya lelah yang kita rasakan menjadi penghapus dosa seluruhnya dan menjadikan kita orang-orang yang sabar, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.